tiba-tiba datang. Kukur yuk. Nah, lihat nih ya. Sekarang ini aku sudah di rumah salah satu desainer top Indonesia. Tuh. Ini pilar ini melambangkan kepemilikan rumahnya. Ya. Jadi dia mesti gede banget pilarnya ya. Kita akan langsung mulai. Hah. Tuh ini ada lagi. Oke, baik. Kita akan mulai untuk masuk ke rumah ini. Go. Kukuru. Siapa yang duduk sih pertanyaan gue? Tinggal sebatang kara. Tinggal cuman di sendiri. Siapa yang duduk nih? Pagi. Oh. Kayak ada yang ngejagain ya. Iya loh. Setiap hari memang nungguin di sini. Iya, udah setiap hari. Oh. Jam 6. Oh. Oh. Ini melati. Ini melati. Gak beres nih. Astaga. Mana masih muda loh. Nyonya di mana? Di atas. Oh, di atas tuh kan. Eh, ada lagi yang jagain. Gila, benar-benar singgah sana ya. Oh, tuh masih telur suwir ya ini menunya. Ini di sini masih telur suwir ya. Iya, sederhana sih. Ya, tapi kita lihat dulu ya bagaimana putri raja itu sudah bangun. Oh my god, ini bunga yang menghiasi ini Mas sampai atas. Oh, gila ya. Ini perawatannya susah banget, nyiramnya ini pasti ya. Mm-mm. Kok bisa sih bunga ini tumbuh begini ya? Tuh, di dalam ada pohon. Kayak ke rumah ceweknya Tarzan ya. Nggak tinggal. Mm. Tuh, kolam renangnya. Coba kita naik atas ya. Oke, ini bagaimana dia menata rumah ini tuh benar-benar ditata banget. Aku tahu banget saat dia lagi heboh riwoh. Ada pohon, padahal dia kalau jalan sini nunduk nih. Suka ribet-ribetin dirinya sendiri. Gak mungkin banget. Emang orang yang satu ini, dia kalau desain rumah itu gak main-main. Semuanya tertata dengan rapi. Oh, yeah. Tapi gue lupa nih rumahnya yang, pintunya yang mana ya pintu. Coba lihat, hording 250 juta. Sah. Oh my god. Oh yeah. Biasa aja. Oh itu biasa? Iya malah ini mau gue tambah karena ternyata harganya cuma 250 juta. Ini? Tadinya gue mau tambah, tadinya gue mau sampai sini seperti hording. Situ? Sampai sini? Sampai sini, jadi biar harganya 1M. Ini ada luasan jalanan dibanding di sini. Semalam, Mak, gue sebel banget. Kenapa sih? Gue pulang ke rumah. Ditutup-tutup kan? Gue pulang ke rumah.
di depan sono portal, di sebelah sono lagi dibenerin jalannya. Lah gua pulangnya gimana gua tanya? Gua ke rumah Pak RT aja. Gua sekarang minta kunci portal kata gue. Lah udah, hei gua pekerja malam ya. Tapi yang penting lu pasti tahu juga pekerja. Ibaratnya lu begini kan nyari nafkah untuk ada yang lu tanggung gitu. Siapa yang gua tanggung? Ya, lu bilang lu kan kerja malam lu cari nafkah. Ya iya, masa gua nyampe rumah, nyampe depan gang terus gua naik motor. Maka gua kupu-kupu dianterin. Ngerti enggak? Dianterin penjaga warung. Terus akhirnya dia gua panggil Pak RT. Ngantuk-ngantuk sampai melotot itu jadi. Melotot. Gua kesel banget. Mana gua mau ngomel Pak RT mukanya baik semalam. Iya. Gua enggak jadi ngomel kan sebel. Pasti Gun. Iya. Lupa saya ngomongnya kata gua. Ya gua mau ngomong apa? Ini ngapain sih lu kalau kayak tayangan lu enggak ke rumah gue? Iya ya, ayo ngapain ke rumah lu? Lu setiap hari ketemu. Ya kok bisa dari sini sih? Oh. Ini baju tidur. Baju tidur. Marks and Spencer loh, baju tidurnya loh. Baju tidur. Ini? Iya. Lu mau ganti? Iya. Hah? Iya. Wih, gila. Emang kuda masuk sini? Kok kuda sih? Itu Prada, Mak. Itu Prada, itu semua boots-boots gue tuh. Ini namanya wilayah tak-tok-tak-tok. Ini? Nah. Gue oke loh gue kalau pakai ini. Ya oke lah tuh. 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 Iya kan? Ma, ini belum seberapa loh, Ma. Ya. Nih. Sini, Ma. Nih. Wow! Perbanas. Kok perbanas? Ya kan kita zaman dulu kalau bikin sepatu perbanas. Ini kita. Ini mereknya Hali-Hali, Ma. Oh, Hali-Hali. Nih. Bandara, lo tau nggak? Coba pakai. Oh my God. Lo pasti seneng, kan? Oh, seneng banget. Ini pakai nggak? Belum pernah? Baru beli doang. Kan gue suka bantu-bantu UMKM. Oh ini UMKM? Ya desainer lah. Lu barusan ngomong. Iya kan ya, desainer UMKM kan sih. Widih, gila. Nyesel kan lu kawin sama Sarwenda? Gila. Coba kalau belum punya uang, lu pasti punya warna silver. Oh betul, punya semua. Terus letingin. Ini. Yaelah. Ih. Cuma sini yang hitam gua pakai. Yang hitam. Ini berapa kisarannya? Kalau sepatu. Marah berapa ya? Gua dulu 18 juta mainnya sepatu. Ini kayak begini nih. Iya. Ini 15 menit kesemutan enggak? Kaki lain aja gua keram. Makanya gua belum. Iya, gue belum ini. Ya, belum pernah pakai. Buat nah, yang... kalau pakai brownies begini, gimana? Apa nggak dipatahin sama lu? Tuh. Hah? Jadi kalau pakai ini, celananya mesti kudu panjang gitu, Mak. Ketutup gitu. Iya, jadi nggak kelihatan. Coba kalau lu jalan. Distancing. Coba pakai apa yang harta? Ya. Ya. 5, 6, 7, go! Bisa. Iya. Makanya gue juga bingung kenapa gue beli nih. Oh. Jadi dia tuh beli juga karena dia bingung dia mau ngapain gitu. Ini gak ada yang bisa gue bawa nih sepatu. Hah? Gak ada yang bisa gue bawa. Gue punya jaket mahal deh. Mana? Aldi. Gila. Mana? Di bawah Hah? Di bawah. Lu belum bangun penjagaannya. Oh iya. Dia nggak boleh dia udah harus bangun sebelum gue tidur. Iya. Dia nggak boleh tidur sebelum gue bangun. Jadi dia mesti duduk di situ. Jaket saya warna hijau mana? Yang 26 juta. Ya, lu luasin dulu, lebarin aja dulu gang depan gue. Lah gue juga kalau tahu harganya 20 juta, gue mau ngelebarin jalan, Oma. Kumpulin deh kalau bisa jalan tol langsung nyusuk sini nyampe nya. Ini. Hari Halim. Keren enggak? Ini batangan pohon jambu. Tahu gimana? Tuh. Ini sobek-sobek begini. Iya. 26 juta. Iya.
Kalau lu emaknya keren, kalau gue kayak pemulung ya. Hidup gue buat fashion, Ma. Iyalah kan ya, lu desainer. Tuh. Buat Onyok konser keren nih. Kan Februari Onyok konser kan? Pakai ya. Hari Halim deh, jangan pakai gue. Hari Halim? Ya paling lo modal-modal cepet lah. Aduh, gak denger tuh. Hah? Gak denger. Gila. Enggak, jadi pertanyaan gue gini, lu beli terus nih. Iya. Lu kenapa kan banyak kan artis lu tuh pre-love? Enggak, gue seneng aja beli-beliin baju desainer. Enggak, iya tapi kan maksud gue kan ini kan lu makin kebak. Aduh. Makin bingung. Hah. Oke. Udahan ya? Ya udah. Nih, bukain dong nih. Hati-hati om ini minum. Aldi, ini Pak Amos, ntar, aduh. Mahal ini. Itu rendam pakai wantek ya? Topi hijau. Oh, lu kalau ngatain tenis Dahlia katanya, ih merah. Ini dia mana norak kalau lu paduin. Kan gua kan fashion. Gini gak? Enggak. Ih, hah? Masuk kayak supermarket. Mana? Dingin banget. Masuk kayak kita lihat dong kamar mandi Igun ya kayak apa? Boleh lihat enggak sih? Flash dulu takutnya masih ada. Iya, sering banget. Ini flash tuh jorok. Sering banget gua kalau di brownies gitu tahu. Jadi Om, jadi Ruben tuh tahu kalau misalnya aku tuh kalau pup suka malas flash. Iya. Terus karena aku punya cerita ya, karena aku kan lagi ke dokter Cici. Jadi aku tuh senang nih. Ini aku cerita ya, ini cuman ada di sini. Jadi kalau misalnya contoh ya, semalam nih gue makan misalnya contoh gue makan tumis kangkung misalnya. Yeah. Nah pas pagi gue BAB, gue senang tuh, oh kangkung gue udah keluar. Jadi gue kalau tiap habis pup, itu gue lihat dulu warna nih. Minyak-minyaknya, oh misalnya kalau habis makan jagung, oh kalau di situ ada jagung berarti itu pup gue. Baju gue 30 juta lo bawa ke kamar mandi. Itu flash. Emang baju nggak boleh kamar mandi? Kenapa? Pantangan dari mana dukun? Dari mana sih? Emang orang pakai baju itu nggak bakal kencing? Ya nggak boleh dong Oma, itu kan sakral. Gila, udah sakral udah gila. Jadi ya padahal nih orang nggak ada apa-apaan ya. Itu di depan dia. Ngejagain di sebelah melati itu ngapain sih lu pakai melati? Gua tanya, lu kayak orang giling. Bukan. Lu main horor kagak pernah, gua tanya. Enggak, itu kan kemarin kan gua banyak tim dari Thailand. Nah dia mengapresiasi gua, ngasih gua rangkaian melati itu. Oh. Jadi kalau di Thailand itu bukan hand bouquet, Mak. Jadi dia rangkaian melati yang terbuat dari sabun. Oh. Jadi wangi, Mak. Gitu. Jadi gua kalau pas malam Jumat gua taruh keris di situ. Dia ngejagain ke orang benar. Emang di situ posisinya enggak boleh ngobrol diam aja. Gua bilang mana ibu belum bangun di atas. Belum bangun. Di atas kata gitu. Iya. Mama masak nasi uduk udah datang. Mak gua masak nasi uduk nih mewah banget. Makanya ayo makan nemenin lu makan yuk. Mana? Ayo di bawah. Lu kan jadi ke kamar mandi. Oh iya gua mau ke kamar mandi deh. Coba gua mau lihat. Jujur, tadi belum di-flash kan? Oh, udah. Bahau! Tuh, lihat parfumnya. Jarok. Tuh. Tapi dia mah kalau Igun tuh kalau kamar mandi, dia tuh tertata tahu, bagus. Aku senang minyak wangi tuh. Jadi, hari-hari minyak wanginya, kalau ini khusus minyak wangi buat abis mandi. Tapi minyak wangi lu kalau dijual itu bisa satu rumah loh. Oh ya. Yeah. Karena banyak kok, Ma. Ini minyak wangi abis banyak mandi gitu. Terus kalau misalnya mau pergi mau apa? Ini buat gini buat. Ini kan ada hari-hari spesial. Iya kan? Ayo kita makan. Ayo. Ayo kita makan. Ayo. Nah, ini dia. Ya. Hand Pina. Ah, satu lagi nih ya. Ya. Aku tuh orangnya nggak bisa hidup tanpa nginjak karpet. Jadi kalau misalnya ngelihat di rumah gue banyak karpet, jadi gue tuh bisa nih ya. Misalnya gue dari sini mau ke kamar mandi. Ya. Nah gue kan jalannya begini nih, Mak. Gini. Nah di sini gue ada karpet lagi nih. Oh iya. Pas gue mau berak di sini gue ada karpet lagi. Nih. Kalau gue habis mandi, nah gue rutenya begini. Ini. Gue ambil ke sini, nah ke sini gue ada karpet lagi, nah gue ke sini, nah dari sini gue ke sini, nah dari sini gue ke sini, nah di sini kaki gue udah kering. Oh. Kalau gue nggak mau ke sana, gue teriak, Aldi, tadi teriak situ, dari sini gue ada karpet lagi.
Emang orang gilanya beda-beda ya? Gitu. Jadi gua sering nggak demen langsung nginjek ubin. Malah karena nggak demen. Nggak demen gua nginjek ubin kecuali gua pakai sendal rumah. Iya. Oke. Jadi ini ada pohon. Ini bayangan lu apa ceritanya kalau di tengah ini pohonnya apa nih? Enggak, gua tuh suka lihat yang hijau-hijau. Makanya lu kalau lihat kan sudut-sudut rumah gua hijau-hijau. Iya. Nah ini kan ada ini supaya kalau pas gua habis mandi turun tuh kayak akad nikah kalau nggak lagi lamaran. Jadi keluarga udah dari depan, gitu. Gua cantik gitu turun gitu kayak lagi lamaran. Nah kan kalau lagi gini kan ada foreground bagus tuh. Ku tak sanggup tuh gitu. Udah lu jangan permasalahin sama khayalan gua apa sih? Permasalahin. Gua takutnya lu ada tema-tema. Kalau lu mah enak, gua kadang suka kepentok. Kalau lu mah aman banget. Bener ya. Bener gak jawaban gua? Bener. Tadi gua udah ngomong dari opening. Ini pasti kalau turun dia pasti nunduk nih. Kayak ceweknya Tarzan tau gak di rumahnya? Endur. Ini gua suka nih ini dari Mas Fajar nih. Apa ya, dok, bunting? Tuh, gua di rumah gua mah dimana-mana bunga, Oma. Tuh. Sampai nih ya, gua kalau dikirimin bunga dari orang. Tuh, pohonnya mah masih gua simpen, noh. Kesian deh, hidup. Ini Oma, ini koleksi gue nih Oma, satunya ada 7 juta, ada 8 juta. Oh yeah! Ini masih bisa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 7 piring lagi kalau mau nyumbang. Oke, okay, itu ya yang mau nyumbang. Jorok. Siapa sih? Ya lu! Lah kok gue, gimana ceritanya? Kesini aja nih, duduk sini. Biar gak backlight. Kesini tarikin ibu duduk gitu. Ya, orang banyak bengong. Jadi kalau pagi nyokap pasti ngirim makanan. Siang beda lagi. Siang kan ngirim ke brownies. Kan tadinya nyokap kan kalau kirim makanan banyak. Sekarang gue bilang kalau kirim dikit-dikit aja dah kata gue. Karena gue tuh kalau apa yang udah gue makan siang kadang makan malam lagi nggak nafsu mak. Gitu, ini nasi juga beras merah. Nasi uduk? Nasi uduk ikan tongkol. Nasi uduk? Gitu. Kalau makan minum gak? Ini apa sih ini? Oh iya. Ini konsep nasi uduk. Gitu, gua karena kan ini weekend mah. Kalau hari-hari biasa tuh aku suka makan makanan yang simple kayak omelet atau kayak cuma roti doang. Nggak pakai ini, tele. Mana sih ini? Makanya gua bilang, tadi gua tanya sama orang yang jaga di situ. Lu jagain di situ iya. Tapi di sini masih telurnya masih telur suwir. Nah, ini emang sengaja dipotongin, Mak. Kita ada apa sih yang mewah di rumah ini? Ntar kalau pas nggak ada jangan ngomongnya pelan-pelan ya. Kalau ada ngomong kenceng. Iya, kalau cek dulu kayak gini, nah itu kan ngomongnya jelas. Tapi kadang lu pernah nggak? Lu lagi ngomel, bener-bener ngomel, tapi karyawan lu karena lu dianggap lucu. Sering, Mak. Dia tetap ketawa. Sering, Mak. Ya kemarin pas gua lagi ngomel juga pada ketawa. Gua ngomel kagak bisa pulang. Gitu. Gua lagi makan di sini, Pak RT mau makan di situ. Gua udah mau ngomel. Ayo makan dong. Iya gak usah ngatur gue mah dari tidur juga gue udah lapar. Jadi versi aku sarapan pagi itu paling penting guys. Karena kalau siang tuh gue belum tentu makan pasti brownies ya Mak. Yang penting asupan breakfast. Gue belum lama beli kerupuk. Nah, kerupuk lo simpen di mana? Kerupuk aja lo pendem apa lagi? Itu bener udah sini belum kamu kalau nggak takutnya jatuh orang belakang lo ambil gaya-gayaan. Enggak, ini mah dari Indonesia. Durian mahal ya, sama hidup dia mahalan durian ya. Enggak. Ada orang saatnya dia sepi. Ada nggak? Kalian pulang ke rumah udah capek sih Oma ya. Gitu, jadi kalau gue sekarang nih ya mungkin makin tua ya. Gue punya prinsip kesedihan tuh jangan dibuat-buat. Jadi kalau nggak ada jangan diada-adain. Jadi ya udah, santai aja. Kalau lo lagi lonely jangan pulang dulu. Lo pergi lagi kemana, jebret. Jadi kalau pas udah pulang ke rumah, capek. Posisi udah capek, udah jadi nggak ada yang kayak
Nelangsa aku, gue sepi, ya ngapain? Jadi jangan dibuat-buat, Mak. Iya gak sih? Jangan lagu diada-adain. Jangan lagu diada-adain. Kita denger lagu, melo. Nangis. Nangis. Kayak orang benar, ngapain? Capek ah. Iya gak? Misalnya lagi sepi, lagi bete, cari film sweet. Film sedih. Nonton deh lu nangis. Udah abis itu udah, kelar. Ngapain? Tapi lu pernah saat nangis kapan? Gue terakhir nangis MGI. Lu? Gue lagi duduk, Mak, di kursi tribun. Belum mulai show. Si Fabi Asher. Ini? Iya, Fabi Asher lagi nyanyi. Toto gue netes aja air mata gue. Kayak gue bangga aja sama diri gue sendiri gitu. Nangisnya bukan depan orang ya. Yang nangis sendiri lagi bukan duduk, ya. Bukan yang gerung-gerungan, Mak. Tau-tau tes aja gitu. Nggak nyangka bisa bikin karya sebesar ini. Gila, Mak. Gue pertama nggak nyangka bikin karya segede itu. Yang kedua, gue nggak nyangka, gue pikir, gue mau jual apartemen, apa gue jual mobil, apakah gue jual tas. Yang gampang deh gue jual, Oma. Yang gampang gue jual, iya kan? Belum lagi kan ada biaya-biaya tak terduga. Ya. Invoice masuk setelah acara. Bikin gue jenggut deh rasanya. Ngong? Akhirnya? Apa? Yaudah. Hari ini masih bisa makan nasi uduk. Enggak. AC masih dingin. Enggak. Tapi happy, Mak. Karena pencapaian di Miss Grand itu adalah pencapaian seorang Ivan Gunawan dong. Oh, tertinggi. Tertinggi? Tertinggi. Tertinggi. Gila. Gila pencapaian tertinggi. Gue ibarat kata kalau kemarin abis malam final. Beli es batu kali ya? Ada. Oh, ada. Mau teh? Es teh? Es teh. Gue nih ya. Kalau kemarin abis MGI, gue paginya mati aja. Gue merem. Seneng tuh ya? Udah terserah deh. Gue terserah. Udah. Tapi kadang gini ya. Kan itu ya, ngurus. Ada beberapa yang kadang sulit, memang ada beberapa prosedur gitu ya. Tapi untungnya semuanya berjalan lancar ya. Dan lo boleh percaya, gue selama ngurusin MGI, gak ada cranky, Mak. Lo liat gue di Brownies deh. Ada cranky gak gue? Kayak gue biasa aja, nyantai gitu. Kayak, tek, gue nyantai gitu. Walaupun mikir pasti ya. Tapi, nyantai banget gue. Di Bali berperang sama hujan. Oke, 5 minutes to life, oke. Hujan. Lah gimana alam? Hah? Mr. Nawat kerjanya? Hujan, manggil gue. Pesawat delay, manggil gue. Minta mobil, manggil gue. Jadi pokoknya call Ivan. Udah, gue udah kayak... Udah, gue pokoknya palu gada deh. Apa lu mau gue ada? Gak ada ya? Aja. Kalau gue lagi bosan sama situasinya, gue kabur sendiri. Gue makan kemana. Ya. Gue kemana, gitu aja. Seru. Karena terkadang mengkontrol diri itu penting. Ya, jadi ketika memang harus, ya ketika ada kejenuhan itu terus dipaksakan, pasti akhirnya jadi kemarahan. Kadang kan kita jeleknya gini, Ma. Kita kalau lagi meledak dengan satu hal, terkadang kan juga merepet semua jadi meledak. Mm-hmm. Tapi kan itu nggak bagus, karena di sekeliling kita kan semuanya capek kan. Mm-hmm. Jadi di saat ada situasi yang kira-kira daripada kita meledak, mendingan kita relax dulu. Biar anak-anak coba selesaiin gitu. Gue nih ya, gue kasih tau nih ya. Gue kalau nggak dapat kerjaan, gue yang minta kerjaan. Lu nggak usah bayar gue. Yang penting kalau gue pengen coba. Iya, Mak. Hah? Gila lu, Mak. Iya kan? Nari Jawa. Ari Tulang nelpon. Nepa, ini ada konser Nari Jawa. Kak, gue mau, Kak. Udah gitu, udah. Nepa, dari panitianya nggak ada budget. Nggak usah, udah. Gue, pokoknya gue. Gila gak tuh? Udah kayak jin gitu. Tuh. Seru kan, Mak? Seru. Pake gue? Aldi, coba gue mau cerita nih. Gue dapat warisan dari Titi Puspa, ambil. Kamu jangan pakai tangan ya, pakai tisu. Gue punya cerita nih, guys. Ini cuma ada di sini ya.
ini eksklusif banget. Gue, aku sama Eyang Titi kan deket banget kan. Suatu saat gue ngeliat Eyang Titi pakai perhiasan. Terus mulut gue tuh lemes, Mak. Gue bilang, Eyang nanti kalau Eyang meninggal, gue bilang gitu. Mulut gue ini gak gue kurangin, gak gue lebihin. Kalau Eyang nanti meninggal, cincin yang Eyang pakai buat Igun ya. Gue ngomong gitu. Beberapa waktu yang lalu, lo tahu kemarin pas gue lagi, gue undang dia datang ke Miss Grand, Mak. Sebelum show, dia kasih itu cincinnya buat gue. Serius? Ini gue tafsir nilai cincinnya sampai 1 miliar, Mak. Dan ini cincin yang lo ucap waktu itu? Iya. Batu giok, Mak. Ini batu, Mak. Ini berlian semua, Mak. Berliannya juga gede-gede. Ini warisan gue nih dari Titi Puspa nih. Tuh. Gila nggak? Ini langsung ngasih ke lo, Igun. Ngasih? Ngasih? Tuh. Ini gue tafsir 1 miliar. Karena ini gioknya juga udah bagus banget nih. Warnanya keluar. Dan ini perhiasan kemarin sempet sama Eyang disekolahin. Yang bikin teater, modal dia kurang, perhiasannya disekolahin sama dia. Ini dia tebus cuman buat gua doang. Gila, mau menangis dong? Hah? Bukan lagi, nih. Paruan itu, hah? Paruan? Hah? Paruan sama gue? Paru dikasih mah, masa dikeparu? Gak bisa, ini kan naga. Kalau di papa ini gak ada motifnya dong, Mak. Lo kalau orang mau coba ketemu gua. Gun, apa kabar? Baik. Gila nggak? Hah? Makin bingung nggak tuh TV mau bayar gua berapa? Coba. Gua syuting begini-gini. Tak. Ayo. Kalau honor mah sama aja. Lu mau pakai lima berapa? Gak, kadang juga tekor oma sama baju. Ini air nggak bisa dibawa ke sini. Di situ ada kamar mandi, kampung. Mana? Kamar mandi kasih tahu dong yang sabunnya Jo Malone. Ah, mana? Situ yang depan. Lu juga kayak orang ke rumah kayak mau beberes. Eh, gua mau. Mewah, Mami. Ini bag gua pirit-pirit, gua taruh freezer. Udah posting belum? Belum. Gua posting atau masih utuh ya? Udah. Dari siapa sih? Dari Nesya. Pokoknya dia tahu Nesya tuh kalau ngirim kepiting, durian gitu. Gua kalau dikirim makanan yang nggak mewah-mewah, gua nggak bisa masuk gerbang gue kan yang gerbang gue yang berat itu kan. Nggak bisa masuk. Acara gede gue, dia mau dancer. Ya udah, gue bikinin dancernya aja. Dancer doang. Yang Titi 100 orang lu bikinin. Gua tanya, hah? Ayo, lu siapa nari sama siapa brownies? Anak-anak siapa? Anak gue. Nah terus? Kenapa jadi yang sibuk gua? Lu juga anak gua tuh, anak gua heboh juga lu diem cuci tangan. Anak lu arwah! Ya, gua cuma beliin doang. Gua beliin aja mau posting gak boleh. Jangan, tersangka dari lu lagi. Nah, giliran udah rame aja. Lu baru bawa-bawa gue ya. Hah? Di masa news, anak? Di berita news. Muka lu sama muka gue gede. Padahal gua ngomong kagak pernah. Apa nggak pernah? Lu? Masa anaknya taruh kerdus? Apa nggak gue maki-maki? Emang belinya begitu? Lu masih ada sih itu? Nah gue masih ada, gue mah biasa aja di ruang tamu. Biasa aja deh, gue anggap boneka biasa. Kagak gue ajak ngobrol. Emang lu anak lu bawa ke Plaza Indonesia, lu dorong-dorong pakai stroller. Hah? Taruh di atas. Itu mereka pada tau nggak tuh anak arwah? Aldi sini. Jujur. Jujur. Ya, kamu kangen gak sama Miracle? Kan dia yang mandiin, yang ngelapin. Nih dia nih, yang... Ini masih ke psikolog. Yang mandiin, yang ngelapin. Ntar kalau pagi dijemur situ pakai slorer, kena matahari. Di situ? Iya. Diajak ngomong. Kalau gue lagi kerja... Kena mental nih. Kalau gue lagi kerja, dia bikin video, terus dia bilang... Papa, ini... Miracle kangen nih, gitu. Dia bikin video.
nyata mak, hal ini ada. Ya sebenarnya nggak usah terlalu banyak punya teman juga kayaknya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Iya kan. Yang paling yang penting kita kenal. Banyak... Yang penting kita kenal banyak orang. Kita nggak ada masalah sama orang. Oh, gak gitu. Penting punya banyak teman. Gak penting kenal banyak orang, yang penting banyak duit dah gitu. Iya, yeah. Karena kalau banyak duit semuanya pasti juga semua main. Pasti semua pada main sama lo. Sabar, Oma. Udah. Lo punya duit gak punya duit, gue main. Mana? Lo? Ah, borok lo. Gue mesti baju ibu, mau pesan baju Aonyo aja berapa? Bayar 200, 200. Berapa gue kalau bayar? Baju Aonyo. Gila. Kalau gak apa-apa, gue support tuh UMKM. Kalian kemarin itu yang konser. Ini kan gue masih nyimpen invoice-nya Onyo. Gue kirimnya kemana? Ke MOP atau ke lu? Rasa keju ini beda. Ini kejunya beda. Ini beda-beda. Mau gak? Aduh, tapi thank dari you ya. Onyo, dari Onyo konser, Diamond TV, sampai ini, semuanya Igun tuh kasih. Semua bajunya. Oh yeah! Minta, lo minta bukan dikasih. Lo minta, mak minta baju buat Onyo. Ya tuh. Tapi gua posting di story feed berapa? Feed story OTD Igun. Gua bilang aja apa? Lu kan? Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Bagus sekali performa Onyo, semakin bagus ketika ada Uncle Igun. Iya enggak? Ya, tapi gua senang. Karena di bawahnya tuh kata-katanya gini, Uncle keren, Uncle hebat, Uncle gue senang, gue kayak dipuji. Emang karyanya bagus, PA. Gue senang. Kadang kalau orang udah kebanyakan karya, ada gila-gilanya tuh begini. Oh yeah. Tapi lu lebih senang lagi karena gue mau minta tolong sama lu sebenarnya. Apa? Nih, ada gue punya karyawan kantor, yang ini memang benar-benar ini udah jauh di bawah standarnya HRD. Tapi lu mungkin bisa makeover deh. Jalong banget. Nggak tahu, lu nggak tahu deh. Namanya Christopher. Gua sampai nggak mau. Namanya nengok. Christopher. Gua sampai nggak mau nengok. Stop. Ya, namanya Christopher. Gua nggak mau nengok. Coba. Nah, oke. Okay. Jadi, gua apain? Ya coba. Gua bawa beberapa baju yang cocok buat dia pakai itu apa? Coba lu tolong makeover, ya. Jangan sok kecakepan, gue kepengenan megang lo. Kaget. Jadi ini Igun itu jago banget yang namanya makeover. Oh yeah. Sebenarnya dia nggak perlu di makeover, hari ini dia keren, Oma. Lo bukan masalah bajunya yang salah. Apa? Muka lo yang salah. Oh gitu. Ya, tapi minimal dipakein apa kek, biar agak keren. Coba. Yo kok ngene dibanding-banding Oh, ambil kacamata saya yang baru, yang Dior. Kadang kalau yang gel-gel gini, kena sesuatu yang mewah, itu dia langsung ketutup. Tutup. Buka jaketnya, ambil jas abu-abu. Nih. Oke. Okay. Ini kalau kaya juga bisa cakep, Oma. Yuk. Oke. Mau kemana? Ngapain kunci dua? Hah? Lo kata kantor gue di sawah. Ini soalnya di beberapa kali, kalau di kantor gue kan kalau masuk pakai face gitu kan. Dia sering nggak kesensor. Makanya gue bilang, ini apa yang salah? Kan nggak mungkin rubah muka dong. Mana Aldi? Mana ada yang bilang lagi pas masuk? Bang, bagaimana masih syuting Sidul enggak? Katanya Haji Mandra. Gua bilang bukan. Oh, langsung keangkat ya. Bantu enggak? Enggak. Hah? Langsung kebantu. Coba duduk, Pak. Dia bagian apa, Oma? Kamu bagian apa? Dia PA. PA. Kerja yang benar, jangan tengil, ya. Soalnya waktu dia keterima itu cuman berdasarkan CV. Oh, muka lo edit ya? Iya. Lo edit ya? Iya, dia fotonya pakai 360. Oh, sedikit. Iya. Jadi sebenarnya
Kalau yang kayak gini lebih ke rambut yang harus dirubah atau apa sih? Apa apa baju? Kan kalau rambut begini keren-keren aja sebenarnya. Ini karena karakternya masih pemalu, Oma. Hmm. Karakternya masih pemalu gitu. Sebenarnya kalau dia nanti karyanya lo apresiasi, dia lebih percaya diri, pasti juga nggak banyak berubah sih dari bentuknya. Oke. Lo olahraga dong, badannya digimanain dikit. Hah? Biar bagus. Jadi gini, oke. Lo fashion show dari situ dong. Oke, coba. Yang yuk, mahal kita kesini ya. Ya. Ini ada sebelum closing ini ada pertanyaan yang lo harus jawab. Cepet nggak? Cepet dong. Ya. Pertanyaannya, cepirit di celana pas lagi syuting atau sendawa di depan CEO televisi? Dua-duanya pernah. Gue orangnya apa adanya sih, Ma. Gue kalau sekarang tuh makanya kalau lagi nyanyi gue nggak berani terlalu ekstrim dengan nada-nada tinggi karena kadang kan pantat gue juga sudah los ya, Mak. Jadi tato hrt aja gitu, makanya buru-buru. Untung dari lobang keluar tuh dalam ya, Mak. Iya, jadi dia nggak ya. Keluar jadi ada lewat dinding-dindingnya dulu ya, dia nempel gitu. Iya. Kita bicarain Teong tuh kayak ngomongin apa ya? Biasa aja karena natural kan. Aku sama Igun tuh demen banget berong. Yes, iya kan. Yes. Kedua, koleksi tas mahal Igun dimakan rayap atau rumah dimaling orang? Tas dimakan rayap nggak mungkin, karena rumah ini udah ada perawatan rayap. Ada perawatan rayap memang. Jadi rayap nggak mungkin ada. Kalau rumah dimaling orang, itu lillahi ta'ala ya, Mak. Karena buat gue, kita sulit lah kayaknya. Bisa... Tapi kayaknya sulit juga orang ini CCTV-nya banyak banget. Iya, CCTV-nya banyak dimati. Banget. Dan... ya kalau di maling ya berarti memang sudah saatnya rezeki itu bukan jadi punya gue sih. Jadi silakan ambil aja. Udah pernah gitu. Semalam gue ceritain ya, semalam gelang gue jatuh. Kan aku pakai gelang 3 tuh. Ada satu jatuh. Berapa tuh? Enggak tahu berapa harganya, lupa. Gue enggak ada muka kesedihan. Enggak mau bikin saya marah. Enggak, gue enggak tahu juga jatuhnya di mana. Udahlah enggak apa-apa. Enggak maksudnya kalau dia laki-laki akan lo anggap adik lo. Ya, dengerin ya. Itu gelang berlian. Kalau dia dapat, ya mendingan dia jual. Ngapain dibalikin ke gua, mau dia laki-laki? Mau dia apa juga? Pertanyaan berikutnya. Dimarahin Mama Erna atau dimarahin manajer? Enggak pernah dua-duanya. Ya, kalau seandainya dimarahin Mama Erna atau dimarahin manajer? Dimarahin Mama Erna. Iya. Tapi udah lama gua enggak dimarahin, enggak pernah. Ya karena Gue lebih galak dari mak gue. Lebih galak, iya. Ngangkat galon atau benerin AC? Ngangkat galon. Baju ketat dijadiin keset atau celana gombrang dijadiin hordeng? Celana gombrang dijadiin hordeng. Selama jadi desainer tapi sepi orderan atau selamanya jadi artis banyak hujatan? Selamanya jadi desainer tapi sepi orderan, selamanya jadi artis tapi banyak hujatan. Jadi artis jadi hujatan aja. Lawan ya. Gak apa-apa. Berikutnya, nombokin karyawan nyalon di salon sendiri atau sertifikat tanah digadein ke Mama Erna? Yang pertama. Nombokin karyawan nyalon di salon sendiri. Lagi gue mau gadein ke Mama Erna, Mama Erna duitnya dari mana? Orang dia duit juga dari gue. Lu dari mana? Kali aja duit dari lu kan ditabung lagi. Tapi gue lagi curiga nih, kayaknya emang gue banyak simpenannya nih. Iya. Kayaknya lu juga yang ngasih. Enggak, dia punya pundi-pundi sebelumnya nih. Ini? Lebihan aja. Soalnya pas kemarin gua MGI, dia gini, kamu perlu enggak? Gitu. Enggak usah. Terus pas udah gua sama dia. Kok dia nawarin? Pertanyaan yang menarik, ya kan? Kalau suatu saat perekonomian lu down, yang akan lu jual terlebih dahulu mobil atau perhiasan? Mobil.
Lalu naik kapan? Kan gue bisa telepon lo, mobil lo banyak. Lo bisa jemput gue. Gue bisa dijemput sama Trans. Oh, ala-ala artis zaman dulu ya? Iya. Iya kan? Iya. Ya. Gue bisa bilang sama Trans TV, potong aja honor aku, tapi aku minta disiapin mobil. Di mobil, dibawain mobil bak lo? Mana? Mau ngangkat sedekah kali ah. Bikin bisnis sesuai passion tapi gak dapat untung atau bisnis haram tapi untung gede? Bisnis haram, untung gede. Capek gue mau yang halal. Kalau seandainya boleh sih minta satu permintaan sama Ruben Onsu, Igun mintanya dibeliin berlian atau villa? Duh, baju anaknya jadi gak bayar. Ini mau minta villa. Ya, berandai-andai dulu. Berandai-andai dulu. Apa? Coba. Lu gue ulang tahun ini beliin kado apa, Ma? Eka mau ulang tahun. Lu gue ulang tahun aja lu gak ada ngasih kado. Gue beliin sepatu. Mana lu? Nenek lu gendut dari mana? Tahun ini emang gak ada. Gak ada lu ngasih kado gue sama sekali. Yaudah berarti lu cuma gak... Wendy. Wendy mah tiap tahun dia ngasih. Ya Wendy emang gak ada pengeluaran, Ma. Anaknya berapa? Tiga? Ya tiga. WCTV. Lu tapi kalau lu beri kalau lu tapi Gun tuh nggak pernah naruh sesuatu yang berharga di rumah sebenarnya Gun, kecuali elektronik kan. Kalau di rumah kalau perhiasan yang perhiasan lagi aku pakai aja. Kalau lagi nggak dipakai kan diajarin sama oma taruh di suatu tempat ya. Karena tapi ribet masuknya lah ngambilnya. Aman nggak? Nah. Iya, jadi kita mau ninggalin rumah lama lu ambil, lu ambil cuma tipi. Iya, kalau iya. Gue ya kalau di gue kan juga yang masuk ke kamar kan cuma dua orang. Iya, jadi nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kalau sampai hilang ya, ya salah okay, satu. Salah satu gue masukin gentong. Gitu. Tapi kayaknya gelang gue diambil sama asisten gue deh ini. Mana? Enggak, tapi gue kemarin sore foto begini gue masih ada gelangnya. Pas gue malam jatuh. Katanya nggak kenapa-napa nih sekarang ngomongin lagi. Tadi lu bahas nggak kenapa-napa. Lihat muka gue nggak ada kesedihan. Lihat muka gue nggak ada. Ini lu bahas lagi, dugong. Gua nggak ada nggak ada muka kesedihan. Bikin saya marah. Enggak, gua nggak tahu juga jatuhnya di mana. Udahlah, barusan nggak lu ngomong ikhlas. Gak ada berapa menit udah begitu lagi. Makanya kemarin gua pilih tuh kayaknya kendor. Ini gua nggak mau pakai. Tapi kok kalau pakai cuma dua nggak menter. Iya kan? Tiga, satu jatah ayu. Dia kalau jam nggak bisa cocok kesini, jam dinding terus ini. Iya, yang gini gede. Gede gitu ya. Oke. Kehilangan kepercayaan dari Ayu Ting Ting selamanya atau dipecat dari stasiun televisi? Dua-duanya gak masalah. Kok dua-duanya gak masalah? Lu gak usah ngomong gitu. Gue dikira-kira sejarah gue dipecat dari TV apa gue yang memecatkan diri? Kabur. Kabur. Dia gak seneng, dia itu. Igun sama aku tuh 11-14, 11-12 bisa juga deh, 11-13. Tapi kayaknya bisa. Lo kerjaan lo seneng semua. Enggak ada lo, kerjaan lo gak demen. Gue kemarin, gue gak demen, gue pulang aja. Mana? Segmen 1 gue pulang aja. Iya, tapi maksudnya kan lo semua kerjaan lo, iya. Lo demen. Nah, gue itu demen. Gue tuh kalau orang yang gue gak suka dari awal, gue tuh udah pasti gak akan dateng. Nah, kalau acara itu, kalau acara baru, pasti gue itu kan nanya dulu bawel. Ini apa konsepnya, terus gue ngapain peranannya, terus apa yang beda gue dari acara-acaranya gue udah ada gitu. Nah, kalau lu kan pertama deal dulu. Oh, gue harga dulu. Iya kan? Nah, dia harga udah oke okay, Gun, kita oke. Okay. Perannya di situ dia kabur sendiri, ntar 3 episode. 2 biasanya. 3 hari sahur. Enggak, ya? Kalau ada satu juga udah dari awal, apaan sih ini gitu. Itu dia. Nah, Igun tuh misalnya dia, lu jalan nih sama dia. Udah wah 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 wah. Kalau dia udah kagak, dia enggak demen udah dia tinggal aja gitu. Padahal akhirnya udah dinego, ya udah cuma sampai segmen ini aja enggak apa-apa. Oke. Okay. Terus ada Mami Nunung. Mana sih Igun? Enggak ada. Karena memang kerja harus dari hati, Ma. Gue betul. Jalaninnya. Dan yang gua belajar dari lu adalah ya memang menjadi komedian itu gak gampang. Ya. Tapi ketika mereka meminta Igun misalnya menjadi komedian, ya Igun akan susah. Tapi kalau dibebaskan dia menjadi dirinya sendiri, itu lucu. Itu akan lucu. Karena ya, gue juga yakin Igun baru keluar aja itu udah pasti lucu. Bahkan kayaknya dia aja pasti gak pernah nyimpen foto-fotonya dia yang lucu-lucu. Banyak kan gue nyimpen kan? Iya. Karena gue tuh kadang-kadang lucu, Mak.
ini. Lu video nyinden aja gue masih ada. Nyinden mana? Itu yang kemarin-kemarin itu tulang. Iya. Gun, thank you banget. Makasih ya. Makasih ya, Oma. Ya, makasih. Udah makan nasi uduk, ya. Ada duren. Ya. Gitu, mewah udah. Banget. Aku udah nego sama Mbak Medi, waktu kita udah transfer. Thank you banget. Pokoknya sukses. Transfer buat, yang mana, Mbak? Apa? Dari TV, bayar lu, bukan dari gue. Gue cuma ngecek doang. Terima kasih buat semuanya ya. Sukses. Pokoknya kira-kira kalian ada ide apa nih tiba-tiba datang mau ke rumah mana lagi nih? Ke rumah artis siapa ya? Siapa artis yang mau kalian lihat di saat dia bangun tidur? Komen di tayangan ini ya. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi hanya di tiba-tiba datang. Kukuruyuk.